Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Malam, Saudara. Seorang dukun pengganda uang ditangkap aparat kepolisian Polres Banjarnegara Jawa Tengah lantaran diduga telah melakukan pembunuhan berencana terhadap 10 korban yang ia tipu. Dukun pengganda uang yang bernama Selamat Tohari alias Mbah Selamat ini ditangkap setelah warga Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Banjarnegara menemukan belasan makam di kebun miliknya. Diduga pelaku membunuh para korban, kemudian menguburnya di lahan tersebut, Saudara. Warga kemudian melaporkan hal ini ke polisi. Penggalian makam pun dilakukan oleh tim gabungan dari TNI, Polri, dan juga BPBD. Selain menangkap Tohari, polisi juga menangkap rekannya yang bertugas untuk mengiklankan Tohari di media sosial untuk mendalami motif dan juga jumlah pasti korban. Polisi masih melakukan pendalaman. Pelaku selamat hari saudara mengaku telah melakukan penipuan dengan modus menggandakan uang selama lima tahun. Pelaku mengaku membunuh beberapa korban dengan senjata tajam dan menggunakan racun. Pelaku menipu korban dengan iming-iming bisa menggandakan uang hingga 5 miliar rupiah. Selain menangkap Tohari dan juga seorang asistennya, polisi juga menyita sejumlah barang bukti seperti 471 lembar, ratusan ribu uang palsu, pisau dan juga potasium. Ya, saya? Hati -hati betul, ada... oleh PO kepada Pak Slamet Mas Selamat, sebagai dukun dari Pak Parianto uh, 70. 70. 70 ya? 70 juta. itu 70, berangsur-angsur atau langsung 70 uh, angsur-angsur karena -angsur. pertama ya. berapa Nah, pertama dua puluh uh, terus ada lagi sepuluh sepuluh 10, 10 gitu. sampai tujuh puluh ya ya sampai segitu terus yang dijanjikan digandain jadi berapa Digandain jadi berapa jadi lima miliar dan oh, oh, uh. aku belum itu dipakai buat apa uangnya dipakai buat apa Buat apa? uangnya uangnya dipakai buat ini bayar utang utang dan utang utang saya dan bayar. Lebih lengkap soal penyidikan kasus dukun palsu yang membunuh korbannya ini kita telah bergabung uh, bersama dengan Kapolresta Banjarnegara, AKBP Henry Yulianto. Selamat malam Pak Henry, salam sehat. Selamat malam Mas. Pak Henry ini berarti uh, ada korbannya fix ada 10 atau ada penambahan lagi, terus identifikasi para korban ini sejauh mana? Baik, terima kasih Mas. Uh, perlu kami sampaikan dari hasil proses penyidikan di mana tersangka ini dari awal kita mendapatkan satu korban sehingga tadi pagi kita mengembangkan korban menjadi sembilan orang. Pertama awalnya pengakuan mereka ini pengakuan daripada tersangka itu lima orang. Ketika sampai di TKP akhirnya bertambah menjadi sembilan orang. Jadi seluruhnya sepuluh orang mas. Ini kami juga tidak menutup kemungkinan akan kami lanjutkan lagi mungkin ada lagi uh, korban lagi Hmm. Yang dibunuh oleh tersangka ini, Mas. Oke, berarti Oke. kemungkinan akan ada korban lain ya yang kemungkinan, dibunuh kemungkinan. oleh tersangka ini. Kemudian hasil identifikasinya baru satu orang atau uh, udah ada yang lain yang sudah diidentifikasi? Ya, baik. Terima kasih. Jadi sementara yang kami dapatkan itu identifikasi itu dua perempuan karena ada BH. Hmm. Sisanya adalah laki-laki mungkin. Kemudian perlu kami sampaikan berdasarkan hasil pengakuan dari tersangka itu satu dari Palembang, kemudian dua dari Yogyakarta, satu Sukabumi. Kemudian yang lainnya itu sampai saat ini tersangka masih lupa ya Mas ya. Mungkin besok akan kita lanjutkan lagi untuk mengidentifikasi korban-korban yang lainnya sehingga tersangka ini tidak lupa. Mungkin karena sudah kecapean dari malam kemarin terus kita integrasi, mungkin kecapean Mas. Kemudian terkait dengan uh, pelaku atau tersangka ini uh, baru dua orang ada kemungkinan ada tersangka lain? Sementara berdasarkan hasil uh, pemeriksaan saksi dan keterangan tersangka sementara masih dua mas. Si BS ini adalah sebagai kaki tangan daripada tersangka Mbah Selamat yaitu tugasnya mengupload ke Facebook bahwa saudara Mbah Selamat ini adalah seorang pintar yang bisa mengandalkan uang. Dan modus sebagai penghubung, lah, kemudian modus penipuan, dukun, penggandaan uang ini sudah berapa lama dilakukan? Berdasarkan hasil pemeriksaan, sementara yang dijawab oleh tersangka itu baru lima tahun, dia menjadi orang pintar yang bisa menggandakan uang. Demikian, Mas. Kemudian, kalau kita lihat, ini bagaimana sudah dapat informasi, bagaimana cara pelaku ataupun tersangka yang membunuh para korbannya. Baik Mas, jadi modusnya dia ini ketika sudah bertemu dengan uh, korban yang difasilitasi oleh BS Kemudian diajak ke tempat uh, penguburan, yaitu tempat ritual namanya Awal mulanya tempat ritual, memang orang-orang masyarakat setempat tahu Bahwa tempat ritual itu jaraknya 1,5 km dari kediaman uh, tersangka ya itu dekat e, kayak seperti hutan-hutan mas jalan setapak menuju hutan itu itu kebetulan tanahnya milik tahari sendiri milik mbah selamat sendiri di situ itu mereka melakukan ritual sehingga korban percaya karena mau menggandakan uang habis ritual selesai kemudian diminumi dia sudah menyiapkan botol yang isinya potasium sehingga pada saat ritual dilaksanakan korban diperintahkan untuk meminum padahal minuman itu sudah diisi dengan racun potasium mas dan Obat penenang, sehingga pada saat itu korban lemas, lunglai meninggal langsung dikuburlah di tempat ritual tersebut, mas. Demikian. Oke, yang jadi dengan modusnya, dengan modus melakukan ritual ya. Betul. Kemudian ini sudah pembunuhan ini berarti sudah dilakukan sejak lima tahun yang lalu begitu, pada saat ia menjadikan dirinya sebagai dukun pengganda uang ini ya. Uh, ini kita, pemeriksaan kita belum sampai ke sana, Mas. Tadi kami itu hanya berusaha uh, siapa saja yang menjadi korban uh, pembunuhan tersangka, jadi fokusnya ke sana, Mas. Karena tidak menutup kemungkinan ini bisa bertambah juga nanti, Mas. Kemungkinan jadi nanti setelah uh, memang betul-betul uh, korbannya itu kita temukan semuanya, baru kan kita akan melangkah terkait masalah. Uh, modus daripada korban-korban tiap-tiap korban ini, Mas. Demikian. Baik, terima kasih Kapolresta Banjarnegara AKBP Henry Yulianto telah berbagi informasi terkait dengan update penyidikan kasus dukun palsu yang melakukan pembunuhan terhadap para korbannya. Salam sehat, Pak Henry. Salam sehat. Terima kasih, Mas.